Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur yakni Persatuan Kesenian Hiburan dan Kreatif Sarawak dan Yayasan My Prodigy Malaysia kerana telah menganjurkan peraduan reka cipta kreatif sempena Hari Malaysia tahun 2021. Terima kasih juga kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berucap pada hari ini. Saya Norafia binti Hussein, berusia 32 tahun, berasal dari Felda Palung 7 Gemas Negeri 9. Saya merupakan naib Johan Peraduan Reka Cipta Kreatif bagi kategori rumah berhias yang telah membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,500. Bercerita mengenai pengalaman sepanjang menyertai peraduan ini, pada asalnya saya tidak mengetahui tentang peraduan ini sehinggalah kakak saya berkongsi mengenai poster peraduan kepada saya. Masa tu saya dan keluarga yang berada di Felda Palung 7 ini baru sahaja selesai menghias rumah bagi pertandingan rumah patriotik yang diadakan oleh ADUN kawasan kami ini. Untuk pengetahuan semua, di Felda ini kebanyakan rumah dihiasi dengan kelipan lampu solar. Kebetulan ayah saya ingin menghias rumah menggunakan lampu solar. Jadi saya mengambil peluang dan kesempatan yang ada untuk merakamkan aktiviti menghias rumah yang kami jalankan. Saya juga menambah bendera sedia ada khas untuk peraduan ini. Bagi syarat penyertaan peraduan, terdapat beberapa perkara yang penganjur telah tekankan. Pertama, ianya mestilah sempena Hari Malaysia, bukan Hari Kemerdekaan. Yang kedua, peserta mestilah memberi ucapan di dalam video tersebut. Ketiga, etika pemasangan dan penggunaan bendera dan syarat-syarat lain. Jadi, semasa merakamkan video, syarat-syarat yang dinyatakan sedayanya saya patuhi. Saya cari maklumat tentang Hari Malaysia dan cuba menyampaikannya sebaik mungkin. Saya sebenarnya seorang yang agak malu untuk merakamkan video sendiri. Tapi atas dorongan suami yang mengizinkan saya menyertai peraduan ini, jadi saya rakamkan. Mengenai bendera pula, saya cuba pastikan semua mengikut etika pemasangan dan dikendalikan dengan betul. Dalam sesuatu pertandingan, salah satu perkara yang dilihat oleh peserta adalah hadiah yang dipertandingkan. Saya akui hadiah yang dipertandingkan adalah lumayan dan menarik minat saya untuk menyertainya. Bagi hadiah yang lumayan, pastinya hasil yang ditampilkan juga perlulah seiring dan menepati kehendak penganjur. Jadi, di sini saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Lembaga Pelabuhan Bintulu dan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak yang menjadi penaja peraduan reka cipta kreatif atas talian yang julung-julung kalinya diadakan ini. Saya berharap peraduan seperti ini yang sememangnya membuka peluang kepada semua rakyat Malaysia diadakan lagi pada masa akan datang. Dan kepada semua rakyat Malaysia, jika mempunyai masa dan kesempatan, rebutlah peluang yang ada untuk menyertai apa-apa sahaja pertandingan yang diadakan. Sebelum saya terlupa, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga, sahabat andai dan semua yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang peraduan ini dijalankan. Terima kasih juga kepada juri yang telah mengiktiraf saya sebagai naib Johan kategori ini. Akhir kalam, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.